Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Singgah Julianta ya. Siang ini saya kembali lagi ke Terminal Polres Pelawat Tangerang teman-teman untuk melihat tronton pertama milik Pandawa 87 yang hari ini singgah di Terminal Polres Pelawat Tangerang teman-teman. Oke buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe channel Singgah Julianta ya, agar tidak ketinggalan video-video yang saya unggah selanjutnya. Ini dia teman-teman, penampakan dari tronton milik Pandawa 87. Nampakan dari samping teman-teman, sangat bongsor sekali ya teman-teman, sangat mewah. Sasisnya menggunakan Mercedes-Benz Osor teman-teman ya, 2542. Kaki-kakinya sudah menggunakan velg kelas Sultan teman-teman, Alcoa. Velg yang ini sudah Alcoa teman-teman ya, mantap sekali. Depan belakang juga sudah Alcoa semua, mantap. Oke kita lihat bagian sebelah teman-teman ya. Ya teman-teman, saya sekarang sedang berada di dalam unit Pandawa 87 yang tronton teman-teman ya. Bisa teman-teman lihat dalamnya sangat lega ya, sangat mantap teman-teman. Untuk total seatnya kurang lebih ada 34 seat ya teman-teman ya. Dan di sini juga ada dispenser buat teman-teman menyeduh kopi ya selamat perjalanan, karena armada ini selama perjalanan menyediakan free coffee teman-teman. Oke kita lihat bagian belakangnya teman-teman. Nah di sini ada smoking room teman-teman ya. Nah, di sini smoking room, coba buka. Nah, ada dua kursi ya buat smoking room. Kita lihat, nah di sini ada toilet. Kita lihat toiletnya sebentar. Oh, gelap teman-teman. Tapi bersih ya, bersih dan wangi. Mantap. Oke, kita lihat. Kita coba duduk teman-teman di seatnya. Sangat lega teman-teman. Di sini juga ada port USB teman-teman ya, buat teman-teman charger HP ya. Tapi ini spesial hanya untuk HP ya teman-teman ya. Jangan untuk power bank dan laptop, udah nggak bisa. Sangat lega, nyaman sekali teman-teman. Mantap. Mantap sekali Pandawa 87. Ini dia teman-teman, penampakan dari belakang unit tronton Pandawa 87 ya. Ini line Jakarta Banyuwangi teman-teman yang seri tronton. Karoserinya menggunakan karoseri Adiputro, mantap sekali. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya review unit Pandawa 87 yang trontonnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share juga teman-teman ya, agar selalu dapat menonton video-video yang saya unggah di berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.